Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak Cisarua Bogor memicu banjir yang merendam permukiman warga wilayah Cidokom, Kecamatan Cisarua Bogor. Air yang meluap menggerus rumah warga yang berada di bantaran sungai. Banjir di tengah derasnya hujan melanda kawasan Kampung Cidokom, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada Selasa sore. Akibatnya air sungai meluap hingga setinggi sekitar 1 meter. Jumlah rumah yang ada di bantaran sungai akhirnya tergerus aliran air. Menurut warga, ada beberapa titik yang dilanda banjir dan baru kali pertama banjir melanda hingga setinggi ini. Itu dari hotel-hotel atas. Oh, dari hotel-hotel atas. Ketinggian airnya sendiri berapa meter, Mas? Kira-kira? Tadi saya turun sampai segini ya, sepinggang. Oh, sepinggang ya? Sekitar 1 meteran lah kali ya? Akibat kejadian ini, sedikitnya ada 2 rumah yang tergerus air. Meski demikian, tidak ada korban jiwa. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.